Hai hai sobat semua. Nah, kali ini kami akan membahas beberapa hewan tak terduga yang butuh pertolongan manusia. Kalian pasti penasaran kan hewan apa aja itu? Daripada penasaran, mari kita simak videonya. Beberapa nelayan yang sedang mencari ikan di sebuah danau malah menemukan seekor tupai yang sedang berenang. Tupai tersebut tampak kelelahan, sehingga nelayan itu langsung menolong tupai itu dengan sebuah jaring ikan. Setelah ditolong oleh nelayan tersebut, tupai tersebut juga langsung diantar menuju ke daratan. Sebuah kejadian mengebohkan juga sempat terjadi di negara Cina. Pasalnya seekor beruang malah jatuh dan terjebak di sebuah kanal. Akhirnya petugas setempat berusaha mengevakuasi beruang malang itu dengan menggunakan ekskavator. Saat mencari ikan di sebuah danau, pemancing di Amerika malah menemukan seekor hewan yang sedang berenang. Kepala hewan tersebut tampak terjebak pada sebuah wadah plastik. Karena penasaran dan kasihan, pemancing tersebut langsung menghampiri hewan itu dan menarik wadah di kepalanya. Poor thing's got a tub on its head. Oh, he's getting scared. Oh. Trying to figure out how we're gonna... Yes. Gotcha. Yeah, go. We saved our little bear. Good job, buddy. Setelah berusaha beberapa saat, ternyata itu adalah seekor beruang hitam. Oh, pretty slow. Circle around, buddy. Circle around. Yes. Gotcha. Yeah, go. We saved our little bear. Good job, buddy. Selain itu, pemancing lainnya juga sempat mendapati dua ekor anak beruang yang hampir tenggelam. Mereka pun akhirnya berusaha menolong para anak beruang itu dengan sebuah jaring ikan. Dua orang pemancing asal Rusia secara tak sengaja mendapati seekor rubah coklat. Karena merasa kasihan dan tampak kelaparan, pemancing itu memanggil rubah coklat itu dan memberinya makan. Nah, kusuci. Nah. Nah, kusuci. Красавец, а? Смотри, что делает. Rubah liar itu pun tampak sangat jinak dan eksotis saat dilihat dari dekat. Di tempat lain di negara Turki, seorang pelayan toko malah didatangi oleh seekor kucing. Kucing itu pun tampak mengeong dan meminta pertolongan untuk diberi makanan. Sontak pelayan toko itu pun akhirnya memberi makan kucing liar itu pada sebuah wadah. Nah guys, itulah tadi beberapa hewan yang butuh pertolongan. Gimana nih guys menurut kalian? Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian ya.